praktek yang biasa saya lakukan ketika saya nulis, ya. Nulis buat buat makalah atau buat karya tulisnya apa sebagainya. Nah ini kita sekarang, kamu suka ada garis enggak? Suka yang polosan begini? Tugas makalahnya apa? Perencanaan nah, ya, tentang apa? Perencanaan begitu ya. Nah, suwe berarti gak apa, tugasnya berarti gak pernah dibuka. Tambangannya begitu, ya kan? Nah, bantuin. Jadi mata kuliah ini itu membantu tugas mata kuliah yang lain ya. Jadi sampean langsung praktek mengerjakan tugas mata kuliah lain dalam mata kuliah ini. Nah, ini misalnya ya, jangan jauh-jauh nanti suaranya nggak kedengaran. Ini praktek di sini. Itu mana kabelnya? Berapa lama? Harusnya itu mana musik? Harusnya berita dulu, Pak. Berita. Gitu. Nah ini misalnya ya, nah, misalnya kita cari tugas perencanaan pendidikan. Nah, salah satu fungsi Google itu ada boolean operation. Apa? Boolean operation. Sudah pernah dengar belum? Belum. Oh, belum pernah. Kasian ya. Jauh dari desa, belum pernah istilah itu kayaknya baru pertama kali ini ya. Setelah 20 tahun mengembara mencari ilmu, baru kali ini dengar istilah boolean operation. Ya, kita maklumi lah, dari desa mana? Dari kota Sumenep. Oh, kota Sumenep. Oh, kota Sumenep itu kota ya? Iya, Pak, ya Allah. Ujung, nah, paling ujung. Paling, usah pasukan paling, ya. Enggak, itu kan kuliah. Tapi nggak sama nggak. Modum. Dari semua teman. Di Lenteng. Lenteng ya. Nah, misalnya ini mana Google-nya ini? Sudah terkonek? Belum. Lama banget. Hei, ayo, hei. Ditunggu orang sadaya yang ngetan ini. Nah. Nah, tolong dibuka langsungnya, Google ya. Nah, cara paling mudah untuk cari referensi ini Verliana, dipanggil Verli. Oh, Verli. Panggilannya Verli. Apa artinya Verli? Gak tahu. Artinya gak tahu, berarti namanya gak tahu. Insya Allah orangnya bermanfaat. Orang? Bermanfaat. Oh, ada fungsinya gitu ya. Tapi kok lama ini loadingnya ini? Jadi pertama kita aplikasikan, kok perlu diupdate ya? Enggak. Ini membuat lama dan kok lama ya? Tumut-tumutan. Atau ganti laptop aja ya, lama. Ya. Yang sudah ready mana? Template-nya apa? Sama sudah online. Sama Google. Hmm. Punya, ini kita punya teman saya. Tapi harus ngomong charger. Punya laptop. Okay. Ini sudah online belum? Online maybe. Nah, ini yang Google dibuka ya. Ya, biar ini apa mata kuliah ini punya kontribusi ke mata kuliah yang lain. Ya sampean jauh-jauh dari Sumenep ke sini itu ada fungsinya gitu kan ya. Kok lama sama-sama lama ini? Ya? Oi. Oi. Kayaknya wifi-nya emang itu. Enggak. Tadi aku wifi-nya belum bayar. Katanya diberi anu. Biasanya enggak lemot, Pak. Bisa kan? Ini ketemu saya tegang gitu. Iya. Nah. Ya, misalnya Google Cendekia ya, yang paling gampang ya. Nah. Tapi ini sudah terintegrasi belum dengan Mendeley? Di Word-nya sudah. Oh, di Word-nya sudah. Mendeley-nya sudah dibuka? Belum. Enggak sih. Wah, ini kok sama Google Cendekia
Oi. Oi. Lama semua. Oi. Ah, ini sudah, ini kegiatan ini Mbak Selvi ini ya. Selvi ya. Nah, atau pegangnya dulu ya. Kalau misalnya lihatin saya. Kalau kita ketik pengertian perencanaan, misalnya kita cari definisi ya, definisi perencanaan pendidikan yang paling awal ya. Perencanaan pendidikan. Kalau kita ketik file type titik 2 PDF. Nah, ini yang keluar PDF semua nanti itu. Ini kan PDF loh, PDF ya. Di belakangnya ini loh. PDF, PDF kan gitu. Apa maksudnya ini? Nah, biasanya kan kalau kita cari bahan itu kan blok kan. Kalau nggak ada di file type ini kan. Kalau kita ini cari dari skripsi langsung orang misalnya. Ini berarti PDF. Coba kita buktikan ya ini ya. Misalnya. Nah ini kan kalau kita download. Nanti itu kan mesti dia PDF anunya itu keluarnya itu. Oh kan dalam bentuk PDF ini kan file-nya PDF. Buat penerapan. Nah nanti kalau pengen Word ya DOC. DOC ini berarti Word semua nanti itu loh. Ini Word semua. Ini kan DOC kan Word semua. Nah sampe nggak copy paste dari blog atau apa kan terlalu lama, terlalu desit gitu kan. Atau kalau kepingin lebih banyak sekali ya skripsi perencanaan pendidikan bahannya lebih banyak. Nah, ini kan isinya kan perencanaan jadi biar lebih cepat. Tapi jangan copy paste, biasanya copy paste langsung apa karena terburu-buru waktu akhirnya copy paste kalimatnya enggak dimodifikasi. Ya kan, nyamin ngono enggak biasanya. Nah, ini kena turnitin. Nah, agar kemudian pilihan katanya itu macam-macam. Nah, ini kan tuh sudah ada perencanaan muncul kan. Nah, ini misalnya ini siapa ini? Nomor 5 ya. Kasmawati. Nah, ini dicari biar anu. Di Komel Cendekia Kasmawati. Cari apa namanya itu sistem ref-nya kayaknya ada ini lengkap soalnya. Jadi kita nggak perlu ngeting satu-satu di Google sendiri ada cari di sini. Daripada nah, misalnya mesti ketemu. Oh kan Kasmawati kan. Nah ini di sini di refman simpan dalam bentuk refman. Ingat-ingat simpannya di mana ya? Di download. Di download ya? Oh di. Oh ya, di download ya. Berarti nanti ngambilnya di download. Belum masuk ini ya? Belum terdaftar. Ya, sudah terdaftar tapi belum masuk lagi mungkin. Otomatis ya, biasanya otomatis. Nama emailnya apa? Nih? Biar langsung kita. Nah misalnya kalau buku gimana Pak? Ngambil dari perpus kan nggak tersedia di anu kan di mindirnya nanti manual bisa nggak ya? Sudah ya? Misalnya cari definisi perencanaan pendidikan. Tapi kok kali? Kok nggak kelihatan? Ini yang online. Sudah di Word-nya sudah terintegrasi belum? Ini berarti di online sih. Ini kamu bukanya di online-nya. Nah, ini yang baru yang sistem kamu. Tadi saya bukanya di
di sistem juga pak. Oh sistem tuh? Iya. Nah, tampilan yang ini biasanya online. Ini install dia, mau restart sih. Restart ya tadi? Iya. Itu. Sudah bisa? Nah, cara baca itu, cara baca ketika kita ya? Ini belum ya, karena terkait dengan tugasnya ya, berturut-turut aja. Nanti lah. Kok gak sukses ya? Kita kayak contohnya, gue telur nih. Ya? Ternyata tidak efektif nih, kan nih. Mos sama ininya. Main lihat di sini aja biar. Kalau nenek aja ya paham. Nah, tampilannya seperti ini mereka, bukan yang tadi itu kan tampilannya web. Web. Jadi Mendelimu enggak anu apa? Kan beda kan ya. Misalnya kayak gini. Misalnya kita cari definisi perencanaan pendidikan ya. Nah, ini kan yang muncul PDF semua nih. Nah, PDF semua ini. Misalnya ini ya, dari AIN Kediri ya. Kita download. Nah, ini kan ada nomor 6 ya, ada aset. Perencanaan pendidikan adalah proses. Nah, nah ini di copy terus dibahasakan ulang. Nah, dibahasakan ulang agar tidak plagiasi. Nah, misalnya ya adalah kan bisa diganti merupakan. Okay. Ya, rencana pendidikan merupakan tahapan. Nah, proses diganti tahapan, misalnya tahapan dalam menyediakan apa mempersiapkan, misalnya ya kita bingung kata siap itu padanan katanya apa, kan nggak ada ide kan. Nah, kamu nulut ya, sekali biar desa, cari thesaurus bahasa Indonesia. Nah, thesaurus itu memberikan padanan kata. Padanan kata kalimat apa yang kita ingin gunakan selain kata mempersiapkan. Nah, mempersiapkan nanti bisa menyediakan, bisa apa lagi ya, nanti kita lihat di thesaurusnya misalnya ini. Nah, kita pakai kamus thesaurus bahasa Indonesia. Nah, ini kalau nah, perencanaan pendidikan merupakan tahapan dalam apa, mempersiapkan, boleh mempersiapkan atau segala aktivitas di masa pendidik di masa depan yang terkait dalam pengembangan dunia pendidikan. Ini kan kata ini kan maknanya sama, kalimatnya berbeda. Ini bukan plagiasi karena kita membuat pemahaman kita sendiri meskipun tokohnya sama. Jadi jangan copy paste, kalau seperti ini copy paste sama yang lain gitu. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi memparafrasekan ulang. Nah, memparafrasekan ulang gitu. Nah, kalau baca buku atau baca, nah ini misalnya thesaurusnya, ada contoh ya. Kalau di dalam thesaurus, oh misalnya kata abad ada era, kala, turun, masa. Nanti misalnya kata nulis
pada masa COVID-19 misalnya, kan bisa digantikan dengan era gitu kan. Nah, pilihan katanya, diksinya banyak. Sehingga sampean tidak bisa diklaim sebagai plagiasi karena sampean kan mengalami kemiskinan kosakata kan. Nah, kamus Thesaurus Bahasa Indonesia itu memberikan pilihan kata. Gitu. Coba sampean download ya nanti ya. Download bisa di PDF drive ya. PDF drive. Udah pernah saya berikan materi PDF drive ini? Belum. Nah, kalau PDF drive ini semua komik, semua buku bahasa Indonesia ada semua. Enggak harus pinjam dari Pak. Oh, enggak harus pinjam, itu cara kuno. Cara kuno. Enggak harus beli juga. Enggak harus beli. Ada enggak buku perencanaan pendidikan? Atau manajemen ya, manajemen pendidikan. Biasanya kan di manajemen pendidikan ya. Kita lihat ya. Nah, ini kan banyak ya manajemen pendidikan ya. Ya tinggal download. Nah, download. Ada kata-kata PDF ya di download yang ini. Nah, ini kan tunggu. Langsung praktek biar bisa. Go to PDF. Nah. Bismillah ya. Oh, kan sudah muncul bahasa Indonesia. Nah, ini bukan bahasa Inggris, jangan khawatir. Apalagi bahasa Madura nggak ada. Nah, tahu caranya? PDF drive tadi lho. Kamu ke mana tadi itu? Nah, situs PDF drive ini lho. PDF drive. Novel cinta misalnya ya, novel cinta. Sukanya baca apa? Baca transaksi nah. Masuk. Ini kan novel-novel kan banyak kan, novel Ketika Cinta Bersas B misalnya ya. Apa-apa misalnya. Ini saya misalnya Pelangi di Atas Drama Cinta di Senjakala Mojopahit misalnya ya. Ini download aja, tinggal download. Nanti muncul kata-kata go to PDF ya, tinggal diklik-klik aja. Nah, terkait dengan Mendeley. Ya, Mendeley ya, tadi sudah bisa mendownload citasinya? Sudah bisa? Ya, mendownload aplikasi itu satu fase untuk bisa mengerjakan karya tulis ilmiah lebih cepat daripada mengerjakan secara manual. Selama ini kan sampean masih manual, cari bahannya manual, ngeteknya manual, sehingga malas nulis, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mengcopy paste kan begitu. Nah, sekarang dilatih keterampilannya biar lebih cepat, nulisnya enak. Mega sudah paham Mega? Nanti yang sudah paham ngajari yang belum paham. Ya. Sekarang yang laptopnya sudah online siapa? Nah, bawa ke sini, langsung saya praktekkan. Ya. Nanti setelah saya praktekkan, kamu latihan sendiri. Nah, gitu ya. Nah, saya ini ya, sudah online ya. Sudah dibuka Mendeley. Nah, sudah ya. Nah, misalnya saya ingin memasukkan buku. Nah, sini kan jurnal semua ini kan. Nah, memasukkan buku itu kalau nggak tersedia bisa manual sini, di entry manual ini. Nah, nanti cari yang buku. Ya, awalnya manual ngetiknya. Tapi kalau sudah masuk ke sini kan nanti jadi otomatis. Misalnya kita cari bahan, nanti masih terkait dengan perencanaan pendidikan ya. Misalnya definisi perencanaan pendidikan ya kan, saya cari yang PDF ya. Berarti ini kan PDF semua. Kalau kamu ingin presentasi misalnya nggak sempat buat PowerPoint ya PPT, nanti ini semua ya PPT semua. Nah, misalnya ini ya, nanti tinggal ngubah warnanya.
yang ini warnanya biru kamu ubah warna merah, fotonya laki-laki kamu ubah fotomu sendiri bisa. Mana luarnya di mana ini luarnya? Mana dulu tanya? Sudah kendor belum nanti? Belum ya? Oh belum kendor. Misalnya ini ya? Kok hilang ya? Keluarnya di mana tadi? Paling atas tuh tapi nggak terdownload kayaknya pak. Belum terdownload ya? Itu satu KB masih putih. Masih bu, ya ini bu, ini bukan file PowerPoint, ini file mandirinya. Intinya gitu misalnya. Yang PDF dulu aja ya. Nah ini kan PDF semua ya. Kita cari yang versi buku. Ini misalnya. Oh ini kan PDF. Nah buku perencanaan mau perencanaan pendidikan. Oh iya bener ya. Ya tugasnya perencanaan pendidikan kan ya. Iya. Nah ini kan kita ambil dari orang kan, ini sinopsis ya. Oh, kan us, judul bukunya perencanaan pendidikan, pengarangnya Manap Sumantri ya, IPB Press. Ada nggak? Kalau cara manual tadi ya, buku judulnya apa? Perencanaan pendidikan. Di sini diketik. Pengarangnya siapa dan sebagainya, pengarangnya mana? Apa tadi? Ya, pokoknya gitu ya. Ya ada juga cara yang lebih nakal, misalnya kalau saya ya, ono nggak daftar pustaka ini, cari daftar pustaka mana? Siapa kali ini? Sumantri. Sumantri, ya, perencanaan pendidikan ya. Kalau ada kan tinggal di copy paste kan gitu. Oh, turun. Tapi ini kudu daftar pustaka, boleh sih daftar pustaka. Nah, tinggal masih ngetik ulang kan, berarti kan? Nanti kalau dari koran misalnya ya, ini kan macam-macam ya. Nah, ini ada apa? Skripsi misalnya. Tesis ini skripsi, jadi nanti pengarangnya siapa, kampusnya siapa, ini kan kampus ya. Kalau kalau baca di perpustakaan lantai 2 kan UIN Malang ya, skripsi UIN Malang. Nah, gitu. Nah, nanti kalau nulut bukunya, Manap Sumantri tadi, PDF. PDF apa tadi? Drive ya? Drive, ini. Nah, ini. Nah ini tinggal dulu-dulu aja anunya, manajemen pendidikan misalnya. Nanti mulai sekarang ini nyicil untuk skripsi manajemen. Buku-buku manajemen pendidikan diduluti semua. Nah ini kan banyak ini. PDF MSDM. Itu enggak berbayar. Ya enggak lah, saya tahu kamu kira, jadi enggak usah dibayar. Ini misalnya ya, manajemen pendidikan Islam lah Pak, ini kayaknya cocok dengan jurusan saya ini pak. Nah ini tinggal download. Nanti kalau ada tulisan go to PDF ya PDF diklik aja ini. Disimpan biar nggak cari-cari ya, ini di add bookmark down. Nanti kalau mau lihat nanti kalau lupa ya lupa. Kan ini sudah muncul loh. Langsung, oh langsung. Enggak lari, dulu apa ya? Dulu apa? Itu masih manual. Ini ya, ini loh. Di, ini ya, cari yang bintang ini, ya kan ya.
PDF drive misalnya. Ketik dulu alamat situ. Untuk pertama kan kita nggak tahu misalnya ya. Nyarinya kan nggak tahu ya. Setelah bidang ini biar nggak cari-cari lagi, dikasih add, terus donor ya, donor. Nanti kalau apa dulu ya, pokoknya PDF loh. Kan ini muncul loh di sini. Itu caranya. Bisa ya? Iya. Nah, misalnya buku apa tadi, manajemen yang mana tadi? Nah ini goto PDF ini tinggal di download aja. Manajemen pendidikan Islam. Ya buat-buat YouTube sendiri biar ingat ya nggak apa-apa untuk koleksi pribadi lo. Bukunya kan sama kan lo? Nih di download. Sama nanti hasilnya. Tampilannya sama. Bisa? Nah, dicari yang apa? Yang perencanaan ya. Mega lihatin itu pun. Lihatin HP ini cepetan nih. Bisa ya? Kira-kira ya? Yang apa kamu tadi yang nggak bisa apa? Saya nggak mau laptop. Oh latihan nulis ya, nggak apa sih? Ada. Bisa ada HP. Harus pakai aplikasi ya. Apa yang pakai aplikasi? Enggak, kalau diterapin di HP. Maksudnya? Kalau pakai HP. Tadi tak? Iya tak. Enggak kalau mandiri. Ya apa? Kalau mandiri. Mana Google Jadik ini? Belum masuk ya? Nah ini dulu ini chat tuh mas. Tak dari buku ini aku. Nah ini kan yang terkait dengan perencanaan di download. Ini tahunnya ya, kalau tahun ini kan 2015 ya. Kalau yang terbaru ya ini, berarti nanti 2021 semua. 2021 ini. Ini yang tahun 2020. Kalau referensinya tahun 2021 kan kelihatan keren. Berarti kamu itu bacanya terbaru terus. Bisa dipilih, iya. Iya. Udah Bapak jelasin video ini tahun berapa? Kalau kamu ikut lomba karya tulis ilmiah itu 5 tahun umurnya dari tahun sekarang. Skripsi juga gitu 5 tahun. Karena kalau di bawah 5 tahun ini berarti udah kurang update. Enggak mengikuti perkembangan tren tulisan perencanaan pendidikan. Nah, gitu. Nah, kalau baca itu ya baca jurnal itu ya jangan semuanya dibaca. Nanti habis waktu enggak nulis. Pertama dilihat dari ini abstraknya. Ini kan ada abstraknya ini kan. Ya ngomong bahwa perencanaan yang baik itu tidak hanya disusun dan diamkan, jangan lupa. Jadi tekannya situ bahwa harus dijadikan sebagai acuan. Nah, intinya kan ngomong itu kan. Jadi agar nggak mengulang-ulang ya. Di satu sisi lembaga pendidikan membutuhkan perencanaan yang baik. Namun demikian, misalnya Maria dan Hadianto mengingatkan bahwa perencanaan harus menjadi acuan. Tidak sekedar disusun dan didiamkan saja. Nah, ngono. Intinya. Hah? Itu intinya. Iya, nulisnya kita. Jadi nulis itu bukan mengcopy paste. Membaca dulu. Membaca dulu. Pentingnya perencanaan pendidikan tidak hanya disusun sebagai peta dalam mengembangkan organisasi. Namun juga harus menjadi acuan sehingga berjalan secara efektif, sistematis, dan rute program semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Demikianlah Maria dan Hadianto mengingatkan tentang pentingnya dalam lembaga pendidikan. Nah, kemudian disusun dengan tulisan yang lain. Sementara itu Ramdhani misalnya. Ramdhani, iya. Jadi ada semacam perdebatan atau
saling menguatkan antara sarjana satu dengan sarjana yang lain. Kolaborasi. Nah, sehingga tulisan itu punya nilai gizi, gizi intelektual, bisa membangun perspektif baru dalam membaca perencanaan. Oh, perencanaan itu tidak sederhana. Perencanaan pendidikan juga harus relevan dengan kondisi kekinian. Perencanaan pendidikan itu yang diutarakan oleh si A. Tapi si B menolak hal itu, misalnya gitu, ada perdebatan para sarjana. Itu akan menarik makalahnya. Tapi biasanya kalau makalahnya si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C gini, dengan demikian dapat disimpulkan, nggak menarik. Itu hanya karnaval teori. Tahu karnaval teori, hanya parade teori. Hanya sekedar apa ya? Ya hanya sekedar memberikan pengetahuan awal, tapi tidak ada analisisnya. Paham? Coba ngeyok kalimat dulu. Dari bahan-bahan ini. Latihan nulis. Jadi setelah bisa mendelete dan mendownload referensi baik dari Google Cendekia maupun dari PDF Drive, latihan nulis satu paragraf. Satu paragraf. Ya. Satu paragraf yang terkait dengan mata kuliah, tugas mata kuliah yang lain. Paham maksudnya itu? Jadi sampean terampil dalam mencari sumber. Terus yang kedua, terampil dalam mengolah kata. Latihan dari sebentar berapa? 5. 5 kan tinggal kurang 3 semester lagi kan sudah game over. Ya karena game overnya itu Husnul Khotimah apa Suluh Khotimah. Latihan nulis hari sekarang gitu. Coba ya, Pak. Sini punyanya siapa ya? Coba praktek. Ya. Dari bahan. Wes saya temanya Sabtu perencanaan pendidikan semua. Pendidikan. Dari jurnal itu, Pak. Baik dari jurnal, dari koran, dari media sosial, yang lain ya. Nah, Pak Samen. Kalau enggak bisa memilih kata, download Thesaurus Bahasa Indonesia. T E S A U R U S. Dibaca Thesaurus. Thesaurus Bahasa Indonesia. Jadi kamus itu ada dua. Kamus Bahasa Indonesia itu mengartikan makna. Ya sama sudah ketahui kan? Yang kedua, kamus Thesaurus Bahasa Indonesia. Memilih padanan kata. Diksi yang baku gitu. Ya, diksinya ya yang baku ya bisa dikatakan. Biasanya kata cinta kan bisa digantikan kata asmara. Bisa tergila-gila kayak gitu. Kita buat paragraf tentang apa? Perencanaan pendidikan yang es tugas mata kuliah yang lain, ya, mencoba mengerjakan tugas mata kuliah yang lain. Jadi yang kita pelajari ini ilmu alat. Alat mencari informasi, mencari referensi. Setelah kita terampil menggunakan alat tadi, kita gunakan untuk keterampilan menulis. Terus menulis sembarang kali terus sesuka sampean. Yang penting tadi bisa menggabungkan keterampilan mencari informasi. Yang kedua, menggunakan informasi tadi sebagai menjadi tulisan. Paham maksudnya itu? Agar sampean latihan jadi penulis, agar enggak copy paste, latihan matkan macam ini. Ini bisa enggak ini? Pak, saya bingung penggunaannya Mendeley ini gimana sih? Ya, sementara awakmu anu ae, aku yo gak paham. Takono Prayudi. Lah liane kok apa anu lho. Apa Windows-nya apa enggak mungkin ya Windows-nya. Ini Windows 10 kan ya? 2016. Office. Oh, Windows-nya enggak tahu. Apa mau? Kamu tahu Pak Prayudi ya? Wah, ini. Pak Prayudi ini wajib dikenali dan didekati karena dosen MPI yang ahli komputer, lulusan S2 komputer UB. Prayudi, ada di YouTube saya.
Dosen baru. Dosen baru. Bukan itu Pak siapa? Kata. Orangnya ada di Megawati, pakai kacamata. Yang sebelumnya berarti Pak Walid. Bukan Pak Walid Fajar. Pak Prayudi. Pak Walid kan bukan komputer. Ya, tapi Pak Walid kan bukan lulusan S2 ilmu komputer. Kalau ini memang ilmu komputer murni gitu kan. Karena mungkin juga sistem Windows-nya crash atau apa kan saya enggak tahu ya. Hanya ya, mereka demi kalau di Word bisa keluar seperti ini, Pak. Hmm. Lah itu kan anu. Kayak insert apa? Ini kamu bisa kan? Sebetulnya ininya punya. Enggak tahu, enggak bisa jawab ya. Kan bukan kapasitas ya.